Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota, Andi Seto Gadista Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi yang disingkat, Sehati, kian memperkuat posisinya di Pilkada Makassar 2024 dengan mendapat dukungan solid dari komunitas milenial. Dukungan ini dikukuhkan melalui deklarasi yang digelar komunitas muda Sehati, Rabu, 11 September 2024, malam, di posko pemenangan Sehati, Jalan AP Petarani. Komunitas Muda Sehati yang terdiri dari ribuan anak muda dari 15 kecamatan di Kota Makassar berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dengan mengatasnamakan Deklarasi Milenial Squad, mereka menilai Seto Kiki sebagai sosok yang mewakili generasi milenial. Program-program pasangan ini dinilai berfokus pada kepentingan umum serta menunjukkan komitmen mereka terhadap kebutuhan anak muda. Ketua Muda Sehati, Asril Syam, menegaskan bahwa alasan utama dukungan tersebut adalah karena pasangan Seto Kiki dianggap sebagai representasi anak muda di Pilkada Makassar 2024. Reski Mulfiati adalah representasi dari pasangan milenial. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa lihat bersama, di belakang banyak saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang masih berumur pemilih pemula, bahkan sampai di usia 25, malam hari ini kumpul semua di kantor pemenangan Sehati. Kami mau sampaikan kepada orang-orang yang ada di Makassar, kepada orang tua kami, bahwa anak muda hari ini bisa menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi politik. Deklarasi ini diyakini menjadi salah satu bentuk dukungan yang signifikan, mengingat potensi besar pemilih muda dalam menentukan arah politik di Makassar. Seto Kiki juga dikenal memiliki rekam jejak pengalaman serta program yang berorientasi pada pemberdayaan kaum muda dan inovasi, sesuai dengan semangat perubahan yang diharapkan milenial. Dengan dukungan ini, Seto Kiki semakin optimis menghadapi Pilkada Makassar 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.